Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas game yang baru aja rilis ya guys. Oke, kita akan lanjut. Kalian bisa buat install buat adik-adik kalian juga. Oke guys, langsung aja cekidot. Gua open dulu gamenya dan namanya adalah kita masuk ke dunia bawah laut ya guys. Oke, di sini kita nostalgia sama si gamenya, apalagi ini dari Nickelodeon. Pasti kalian udah tahu sendiri nih gamenya apaan nih anjay. Oke guys, jadi di sini adalah gamenya SpongeBob SquarePants Classic Cook Off dan ini baru rilis di tahun 2020 ini ya. Oke, nah di sini gua udah di bagian tutorialnya, gua udah ngerasain ya, jadi kalian bisa download dan lihat dulu size-nya itu berapa dan mungkin ini cocok buat kalian. Dan ini kita bisa gonta-ganti karakter sesuai yang kita inginkan guys, entah itu Patrick atau Sandy, itu kita bisa juga. Cuman untuk mendapatkan mereka kita harus menyelesaikan misi-misinya dahulu. Dan di sini juga ada interior, lalu kitchen, dekorasi, itu kita bisa upgrade itu biar tampak cantik juga. Jadi kalian bisa buat upgrade di bagian interior, lalu di bagian dapur dan juga di bagian meja ya untuk dekorasinya. Dan untuk gameplaynya seperti ini guys, dan gamenya sangat simple banget buat gameplaynya. Oke, kita langsung di level 4 ini. Nah, minimal goal adalah 130 ya. Nah, ini ada customer datang, dia minta sesuatu di mana kita harus memberikan sesuatu juga. Nah, kita tunggu untuk WP-nya kita kasih. Cuman kita pencet aja gitu, guys. Gak ada. Nah, ini minta mayones. Aduh. Salah. Nah, kayak gini, guys. Kita kasih mayones. Oke, oke, fokus, fokus. Nah, kalem, guys. Oke, coy. Nah. Ah, mantap. Oke, oke. Kasih-kasih mayones, mayones. Dua. Kita kirim lagi. Lalu apa ini? Oke, ini udah kasih. Kasih mayones dua. Oke, ini satu rotinya. Roti panggang ya. Oke, guys. Nah, udah. Gak ada customer datang lagi nih. Udah kelar. 212 yang terakhir. Dan yang suka adalah 20 orang. Jadi cepet banget. Dan kita diberikan sebuah detikan itu dari customernya itu lumayan lama loh guys. Jadi kita bisa mengumpulkan target untuk cepatnya itu kita bisa. Apaan ini? Oh, kita udah berumur 16 tahun ya. Oke, ya subscribe lah. Ya elah. Skip iklan. Nah, di sini ada tutorial lagi. Apa ini? Outfit preview. Oh iya, di karakter kalian ini kalian bisa juga untuk ganti outfitnya guys. Jadi kalian bisa dapat skin gratis ini juga. Nah, kita scroll dari gacanya seperti ini ya. Iya, dapat. Oke, wow, kita dapat topi dari Krusty Krab. Lalu ada apa ini? Oh, kita bisa pakai. Oke. Kita pencet equipment. Lalu yang di bawahnya adalah kita bisa menemukan seperti ini. Wow, malah kayak ada movie ya. Ini bentuknya kayak pas movie loh ini. Wow. 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 Keren coy. Anjay. Oke, mantap banget. Dan untuk karakternya mana ya? Karakternya itu kalau nggak salah, oh iya yang ini guys. Nah, di sini ada Patrick. Kalian bisa buka pancake kalau udah level 10. Squidward. Kalian bisa buka ini dengan skill keren. Lalu Sandy juga ya, playing the skill keren. Walaupun aku belum tahu, tapi kalian bisa coba lagi. Bisa beri komentar di kolom komentar kalau kalian punya guide yang lebih ya guys. So, gua bakalan cuman review untuk game ini.
kalian bisa cobain nanti di gameplaynya seperti yang kalian inginkan. Oke guys, so kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia, semoga kalian punya video yang baru, kalian bisa komentar di bawah. Okay. See you next time, and bye-bye.